Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta kaktus dimanapun ada Anda berada, kembali lagi di channel Rumah Kaktusku. Sore ini saya akan coba berbagi tips untuk pembuatan media tanam ya. Ini untuk tips ini malah belum dibikin ya dari lama, makanya untuk kali ini akan coba kita bikin. Di sini kita ada pasir pasir bangunan ini ya, kita pakai pasir bangunan. Kalau mau diganti pasir malang lebih bagus. Sebisa mungkin untuk ukuran yang gede-gede kita pisahkan. Untuk ukuran maksimal segini ini masih masuk nih ya. Untuk yang kedua kita ada sekam sekam dari gabah padi. Kemudian yang ketiga sekam bakar. Sebenarnya ini sama-sama sekam, cuman kondisinya sudah dibakar. Kemudian yang keempat adalah pupuk kandang. Ini yang kita gunakan adalah pupuk dari kotoran sapi. Udah, kita coba mulai aja. Untuk campuran takarannya adalah 2 pot. Kita menggunakan pot standar yang kita miliki ya, pot ukuran 10. Sekamnya 2 pot, sekam biasanya 2 pot. Nah, kemudian sekam bakarnya 2 pot. Kemudian untuk pupuknya 1 pot saja. Nah, kemudian untuk pasirnya paling banyak 5 pot. Jadi total ada 10 pot dengan perbandingan pasir 5 pot, sekam biasa 2 pot, sekam bakar 2 pot, dan pupuk 1 pot. Kemudian kita aduk. Jadi untuk pasirnya ini kita bisa gunakan pasir malang. Pasir malang itu lebih bagus. Kemudian pasir bangunan, kemudian yang sering jadi pertanyaan juga pasir pantai. Pasir pantai juga bisa, namun harus dicuci dulu ya untuk menghilangkan kadar garamnya. Oke, selanjutnya kita mulai untuk penanamannya. Taruh dulu sedikit untuk alas di bawah. Ya, mungkin itu saja tips dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai video kami, silakan like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.